Jason. Dan ini pula Jenny. Sejak PKP, mereka sudah lama tidak bersua muka. Namun, apabila PKPB, mereka mula berjumpa. Tetapi, mereka masih lagi mempraktikan SOP ketika berjumpa. Ini Haza. Haza baru teringat bahawa dia hendak membeli sesuatu. Jadi, Haza berhasrat untuk keluar. Memandangkan sekarang masih perintah kawalan pergerakan, Haza keluar bersendirian, tidak berteman. Saya Alina. Semenjak PKP ini, saya telah mencampuri diri dalam bidang itu. Saya juga telah membuat beberapa buah cover lagu di dalam channel saya. Kalau boleh, ringankanlah tangan anda untuk like, share dan subscribe channel saya. Saya seorang pelajar SPM. PKP tidak menjejaskan pelajaran saya, malah boleh membantu ibu saya memasak dan mengemas rumah. Wang tidak mencukupi untuk membeli keperluan rumah. Tidak cukup duit untuk membayar bil elektrik, air, kereta dan rumah. Barangan kemahuan, barangan keperluan. Wahai rakyat Malaysia, jadilah pengguna yang bijak ketika musim pandemik COVID-19. Jangan keluar kalau tiada sebab yang penting untuk kita. Kita jaga kita semua, jaga diri agar kekal selamat. Jadi jagalah diri dari ancaman COVID-nya. Katakanlahnya pada COVID, jagalah bersama. Jadi jagalah diri dari ancaman COVID-nya. Katakanlahnya pada COVID, jagalah bersama. Sebelum adanya PKP, hubungan saya dengan keluarga saya taklah begitu erat. Ibu bapa saya sentiasa bekerja, manakala kami anak-anak sibuk dengan aktiviti sekolah. Tapi sejak PKP dilaksanakan, hubungan saya dengan keluarga saya semakin erat. Banyak aktiviti ada yang kami lakukan bersama-sama. Tambah lagi, saudara mara kami yang jauh sentiasa merayakan kami dan berkabar. Norma baharu menyelahkan kasih sayang kita terhadap keluarga. Buktinya, kita dapat meluangkan masa untuk memasak, mengemas rumah, bermain bersama-sama dan banyak lagi. Tambahan pula, kita dapat mengeratkan silaturahim sesama keluarga. PKP dijalankan, kami sekawan sentiasa meluangkan masa di luar rumah, makan bersama-sama, belajar bersama, atau bersama, nyanyi pun bersama-sama. Tetapi semasa PKP ini dijalankan, ini bukan alasan kami untuk merenggangkan silaturahim kami. Kami masih boleh berkomunikasi melalui WhatsApp video call, Discord dan banyak-banyak lagi lah. Ini Georgia. Georgia seorang pencinta makanan. Makanan dan Georgia berpisah tiada. Jangan lupa bersihkan tangan dengan menggunakan hand sanitizer atau menggunakan sabun. Pengajarannya, penyakit COVID-19 ini membawa pelbagai kesan negatif. Contohnya, COVID-19 ini dapat melumpuhkan kesemua sektor dan institusi pekerjaan. Dan yang lebih menyayat hati apabila terdapat keluarga yang kehilangan ahli keluarganya kerana pandemik COVID-19 ini. Dan banyak lagi kesan negatif daripada pandemik COVID-19 ini yang sukar saya ungkapkan. Izinkan saya akhiri dengan serangkap pantun. Cegah COVID, jiwa dan raga, pelbagai usaha serta matlamat. Hidup bahagia,
nyawa terjaga. Duduk di rumah, kita selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Please, please stay at home. Segala COVID. Stay at home. Bada bing, bada boom, boom, boom. Segala COVID. Now, amalkan perjalanan sosial. Pakailah topi muka. Selalulah basuh tangan. Segala COVID. Ya, jika ada gejala, segala jumpa doktor. Kurangkan kes COVID. Please stay at home.